Kekuatan orang ini semakin kuat. Aku harus lebih hati-hati. Bedebah. Kenapa seranganku tidak ada yang mengenainya? Dia ternyata bukan lawan yang mudah. Kalau begitu, aku harus serius. Kenapa jadi aku yang terdesak begini? Kurang ajar. Dia bukan orang sembarangan. Aku akan memancingnya untuk bertarung di udara. Kau mau lari, jangan harap. Aku tidak akan melepaskanmu. Duduk sini teh pada kamar anak ya. Sepi pisan geningan. Nyi benar. Sepertinya kampung ini tidak berpenduduk. Astagfirullahaladzim, ada apa dengan kampung ini? Paman! Paman, sebenarnya apa yang sedang terjadi pada kampung ini? Kenapa sangat sepi seperti tidak berpenghuni? Kampung ini sedang serang wabah penyakit, Nimas. Banyak orang tiba-tiba mati, karena itu penduduk meninggal kampung ini semua. Wabah penyakit apa, Paman? Tidak tahu, Nimas. Astagfirullahaladzim. Nyai Jersakat Nyiro, semua penduduk di kampung ini pergi karena diserang wabah penyakit. Aduh, kumaha tuhnya, Nimas. Nyiro juga bingung. Nimas, sebaiknya kita membantu warga menyembuhkan mereka dari penyakit yang menimpanya. Bagaimana, Nyi? Iya, Nyai Mas setuju pisan. Tapi kita teh harus tahu penyakit naon yang menyerang penduduk di sini. Iya, kalian benar. Mari, Nyai. Mari, Nyi Mas. Tidak akan membantu. Kau harus melepaskannya, Sri. Pilihannya ada di tanganmu. Kau mau selamat atau kau mau mati. Nyai, aku tidak mau mati, Nyai. Tolong aku, Nyai. Surawisesa, ingatlah pesan. Kau harus membayangkan, ular itu adalah Siliwang yang sudah mencabut kekuatan. Kamu
kau harus penuhi otakmu dengan amarah. Karena dengan amarah, kekuatanmu akan kembali. Putraku Kian Santang, bawa mereka dan masukkan ke dalam penjara. Kanda, aku mohon Kanda, jangan hukum mereka, aku mohon. Tidak. Mereka memang pantas masuk ke dalam penjara dan mendapatkan hukuman yang setimpal atas apa yang telah mereka lakukan. Lagi pula, aku rasa bukan hanya mereka yang harus masuk ke dalam penjara dan mendapatkan hukuman seberat-beratnya, tapi juga kau. Bagus Rawis, kau memang luar biasa. Sekarang kau sudah mendapatkan kekuatan. Ya Nyai. Tidak ada satu orang pun yang mampu menandingi diriku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Guru, bagaimana keadaanmu sekarang? Alhamdulillah Raden, keadaan Syekh Guru sudah membaik. Alhamdulillah. Oh ya Raden, sebaiknya kita sholat berjamaah karena waktu sholat zuhur sudah tiba. Baik, silakan. Bagaimana keadaan dia sekarang? Dewi Samudra, mohon maaf. Bagaimana keadaan keponakanku tercinta Raden Surawisesa? Raden, Raden, apakah uang tidak salah melihat? Sepertinya kekuatanmu sekarang sudah kembali keponakanku. Kekuatanku sudah pulih. Kau benar. Kerja yang bagus, Surawisesa. Kau telah berhasil. Terima kasih, Nyai, atas bimbinganmu.